Welcome back to my channel. Ini unboxing lagi ya. Udah kelihatan nih. Udah kelihatan ini tuh paket yang isinya itu empuk banget ya. Empuk ini. Enggak ada dusnya. Tuh, jadi cuma plastik doang. Tuh. Dan di sini tuh aku belinya di Shopee. Di Shopee pas 88 kemarin ya. Wow. Nah, ini aku mau jelasin nama pengirimnya, tapi enggak ditempel sama sellernya. Jadi nanti aku kasih kalian screenshotan aja ya. Nanti aku screenshot nama sellernya apa, nanti aku taruh di video ini nanti pas akhir-akhir ya. Jadi ini dilihat dulu, untuk ininya cuma plastik aja. Ini plastik. Ya. Ini dari ekspedisi Si Cepat. Tuh. Ekspedisinya pakai Si Cepat ya. Oke. Langsung aja ya kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dicoba aja. Tara. Wow. Ini isinya sebuah jaket ya. Jaket. Wow, kelihatan gak ini jaket apa? Jaket Shopee Food. Huh? Ukurannya XL. Karena ini punya Abi ya. Punya Abinya Fahri, jadi ukurannya agak gede. XL ya. Kita buka, kita review kainnya dan segala macamnya. Oke. Dan ini dia. Tuh. Kelihatan enggak sih? Jadi ini tuh bahannya halus ya. Kainnya halus, dipakainya adem. Di lengan tangannya ini tuh karet. Tuh. Jadi bisa melar. Ini tuh bahannya itu pakai baby terry ya, makanya dia adem. Dan ada kayak kupluknya gini, tuh ada kupluknya, ada talinya di sini, ada resletingnya juga, ini ya resletingnya. Kemudian ada saku di bawahnya sini, ada dua ya, bisa kanan kiri. Tuh lihat, oh ada sakunya kan. Tuh sekarang kita ini review ininya. Ini tuh ada gambarnya, logonya dari Shopee Food. Dia bordiran ya, pakai bordir, nggak pakai kayak emblem gitu. Ya ini logonya, dan yang ini yang tulisannya Shopee Food. Kemudian di lengan tangannya di sini dikasih, nah ini baru emblem nih. Oh enggak sih, sama bordiran. Dikasih logonya, lambang kebangsaan negara kita, merah putih. Belakangnya kayak gini. Nah, belakangnya ada logo sama tulisan Shopee Food-nya, tapi dia agak gede. Dia agak gede ya. Di belakang pas di punggung kita nanti kalau makainya ini.
tuh gede, sama ini juga bordiran gini. Bordirannya langsung nempel ke jaketnya ya. Oke, kita balik lagi. Dan untuk yang di bawah jaketnya ini juga karet. Tuh, ininya karet. Jadi bisa melar ya. Lihat deh. Tuh. Bisa melar gitu. Enak, bisa nyesuaiin badan kita. Sekarang kita coba ya tes resletingnya, karena ini baru, biasanya kan ada yang lecet atau nggak bisa kebuka atau gimana. Sekarang kita coba buka. Susah. Susah. Bentar. Gimana nih? Tuh kan. Ini kalau dipakai lancar mungkin ya. Tuh kan, susah kan nariknya. Gimana coba? Ini kenapa sih? Nonton. Bisa kan langsung terlepas. Tuh, jadi dalamnya kayak gini. Tuh, dalamnya ini tuh lembut karena ini emang baby terry ya, lembut. Tuh. Ya, halus ya ininya, enak banget nanti kalau di kulit, nggak bikin kasar, nggak gatel gitu. Dan ini aku mau cobain dulu ke abinya Fari, mau apa enggak. Yuk, lihat yuk. Lah, ini dia. Ini mau dipakai ya, Ibi, coba Bi. Okay. Coba dong, coba. Disuruh pakai review jaket. Iya dong. Datang barusan ini. Si cepat halu. Kirimannya ekspedisinya cepat sekali, padahal ordernya itu pesan tanggal berapa, Mia? 88. Tanggal 8. Sekarang tanggal 11. Cepat cuma 3 hari langsung sampai. Pas datangnya itu hari Sabtu. Sekarang hari Rabu udah datang tanggal 11. Estimasinya tanggal 15 Sabtu atau Minggu. Nah, ini saya pakai. Ini saya selarkan dulu ya. Ini. Nah. Muat. Muat. Wow. Saya pakai ini juga. Cakep dong abinya Fahri. Bagus ya. Muat ya Bi, pas ya. Pas. Coba dong muter dong. Muter. Nah. Wow, keren nih Bi. Adem ya Bi ya. Adem kayaknya. Meskipun ini cuacanya agak panas, panas sekali, ya. Di negara Indonesia kan cuacanya kan panas, jadi ini kayaknya bagus banget. Rekomendasi dingin, saya rasanya ini restingnya kuat tuh, bagus restingnya. Harganya murah, ini kalau nggak promo harganya sekitar 125.000 sampai 150. Ini dapat Shopee 88 free ongkir dan dapat cashback 6%, jadi totalnya 90.000. Di tanggal 88 Shopee belanja diskon 88 itu memang memberi istimewa bagi pelanggan-pelanggan yang
ingin mengincar barang-barang yang berbagus ini. Nah, kayak gini, saya beli 88. Ini saya juga GoFood ya. Shopee Food ya. Saya kerjanya Shopee Food, makanya saya order jaket Shopee Food ini. Bagus ya, daripada jaketnya drivernya sendiri oranye gini. Ya ini kan panas ya, Bia, panas kayaknya orang yang asli Shopee Food itu orang panas. Jadi kita keliling itu gobios. Baunya, nah baunya apa? Terasi. Kita keliling di All Surabaya. Tetap semangat. Kayaknya dingin, pikiran dingin. Semoga dapat orderan banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke, gitu aja. Saya pakai jaket ini reviewnya. Jangan lupa ketik apa nih? Like, subscribe, dan komen di kolom komentar dan share ke teman-teman Anda yang ingin jaket Shopee Food ini. Gimana jaketnya, bagus atau enggak? Oke, yang sudah tombol subscribe, saya doakan sehat selalu, banyak rezeki dan sehat selamanya. Amin. Yang belum subscribe, tolong tombol subscribe-nya. Oke, saya tunggu tombol subscribe-nya. Oke, kita sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.